Jeruk lemon memiliki tampilan warna yang menggoda yaitu kuning bercahaya dan juga tampilan fisik yang unik dan lebih gempal daripada jeruk nipis. Namun jeruk lemon memiliki kandungan nutrisi yang baik dan sehat untuk perawatan wajah. Kandungan nutrisi yang ada pada jeruk lemon terdiri dari asam sitrat, protein, lemak tak jenuh ganda, serat yang tinggi, karbohidrat, vitamin B1 B2, B3 dan B5, zat besi, zat fosfor, asam folat, magnesium, seng, dan kalsium. Carol membuat masker dengan jeruk lemon. Pembuatan masker jeruk lemon yang dapat digunakan siapa saja agar kondisi wajahnya tetap sehat dan bagi yang berjerawat agar lekas sembuh. Gunakan masker sederhana buatan sendiri ini yang diracik dari bahan alami terpercaya, yang sudah pasti aman untuk pemakaian sehari-hari. Berikut ini do antaranya. Lemon, tomat dan susu, campuran air lemon, tomat yang dihaluskan dan penambahan susu dapat dijadikan sebagai masker pemutih kulit alami tanpa efek samping. Dapat digunakan sebagai masker untuk seumur hidup. Lemon, madu dan minyak almond, campuran air lemon Madu yang digabung dengan minyak almond dapat dijadikan masker harian yang aman bagi yang menginginkan wajah. Terhindar dari kerutan dini atau kerutan halus yang disebabkan oleh paparan sinar matahari dan pemakaian kosmetik yang salah. Lemon, putih telur, susu, dan almond campurkan air lemon dengan putih telur, susu, dan biji almond yang sebelumnya sudah dihaluskan menjadi satu di wadah yang terbuat dari plastik. Aduk ah hingga menyerupai pasta. Gunakan sebagai masker harian bagi siapapun yang menginginkan kulit wajahnya halus dan terbebas dari flek hitam. Lemon, madu dan kol yang direbus kukus, bunga atau daun kol memiliki nutrisi yang baik bagi kehalusan kulit wajah. Untuk itu, rebus atau kukus kol terlebih dahulu. Setelah itu, blender bersama air lemon dan madu secukupnya ramuan herbal alami ini dapat dijadikan masker favorit bagi yang siapapun yang ingin wajahnya menjadi halus, mulus, bebas jerawat, kenyal, lembab alami dan awet muda. Bagi remaja putri yang belum berusia 18 tahun cenderung memiliki struktur kulit yang masih sangat halus dan sebum kulit yang alami serta keseimbangan pH yang masih seimbang. Kondisi ini bisa saja menjadi rusak jika dinodai dengan pemakaian kosmetik kecantikan yang tidak cocok atau tidak sesuai dengan usianya. Gunakan saja manfaat jeruk lemon untuk wajah ini, untuk perawatan sehari-hari. Inilah manfaat nyata yang dipersembahkan oleh air jeruk lemon untuk perawatan wajah. Satu, sebagai obat jerawat sebagai obat jerawat karena air jeruk memiliki kandungan zat antibakteri dan zat anti peradangan yang dapat menyembuhkan jerawat yang baru tumbuh dan mengeringkan jerawat lama agar mudah dikeluarkan isinya. 2. Untuk mengatasi masalah kulit berminyak Air jeruk lemon dapat mengurangi kelebihan minyak pada pria dan wanita yang memiliki jenis kulit berminyak atau kombinasi. Oleskan air jeruk nipis setiap hari sesudah selesai dari rutinitas kerja agar masalah kunyit berminyak dapat teratasi. 3. Dapat mengangkat komedo. Komedo adalah minyak dan kotoran yang bersembunyi di pori-pori kulit yang jika tidak segera dibuang akan menyebabkan penyumbatan dan memicu tumbuhnya jerawat. Oleskan jeruk nipis sebelum mencoba membersihkan komedo dengan alat khusus. Pastikan tangan dan alat pembersih komedo yang akan digunakan dalam keadaan steril. 4. Mengecilkan pori-pori. Air jeruk nipis dapat mengecilkan dan merapatkan pori-pori kulit yang besar dan berlubang cukup dalam. Pori-pori yang lebar dapat menjadi sarang bakteri, kotoran dan minyak menjadi satu, menetap lalu mengalami penguraian pembusukan yang nantinya menimbulkan jerawat batu, jerawat bernanah atau jerawat yang meradang. 5. Mencerahkan kulit wajah. Vitamin C pada buah jeruk lemon bertindak sebagai antioksidan yang kuat untuk menyingkirkan kekusaman dan wajah yang gelap akibat radikal bebas. Wajah akan semakin cerah jika penggunaan air jeruk lemon digunakan sebagai masker harian dipakai secara rutin dan teratur. 6. Menghilangkan bekas jerawat dan flek hitam. Anti bakteri yang bergabung dengan antioksidan pada jeruk lemon dapat menghilangkan bekas jerawat dan flek hitam yang diakibatkan oleh sinar matahari dan karena pemakaian kosmetik yang tidak cocok. 7. Menghaluskan permukaan kulit. Wajah yang terbiasa berada di lingkungan air yang banyak dibuat atau asap dapat menyebabkan permukaan kulit menjadi kotor dan kasar serta kusam untuk mendapatkan kulit wajah yang halus dan segar sebaiknya oleskan air jeruk lemon sesering Anda bisa. 8. Melembabakan kulit secara alami 9. Kulit yang kering akibat cuaca atau sengatan matahari dapat membuat kondisi kulit wajah menjadi mudah teritasi dan memicu timbulnya kerutan halus. Agar kulit senantiasa berada pada kondisi yang lembab alami sebaiknya gunakan air lemon untuk masker harian Anda. Oleskan air jeruk lemon sebelum berangkat tidur malam dan bilaslah dengan air dingin keesokan harinya. 9. Mengencangkan kulit Air jeruk lemon mampu mengatasi keluhan kulit kendur. Vitamin C bertindak sebagai antioksidan yang dapat menyeimbangkan minyak alami di dalam kulit, memperkuat otot-otot wajah dan memperlancar peredaran darah sekitar wajah dan leher yang menyebabkan wajah nampak awet muda dan kencang. 10. Mempertahankan kualitas kolagen kulit. Nutrisi yang ada pada lemon dapat bekerja secara berkesinambungan jika dipakai secara teratur sebagai masker wajah harian. Wajah akan terlihat senantiasa sehat tak bermasalah. Air lemon dapat mempertahankan keseimbangan kolagen yang ada di bawah kulit dan menjaga kestabilan kadar pH kulit. 11. Dapat mencegah munculnya penyakit kulit. Wajah adalah wilayah terbuka yang rentan terserang berbagai macam virus, bakteri, dan jamur yang dihasilkan dari perkembangan radikal bebas di sekitar kita. Penyakit kulit yang menyerang wajah juga bisa diakibatkan karena seseorang tidak menjaga kebersihan wajahnya. Penyakit kulit tersebut biasanya terdiri dari panu, kudis, kurap, gatal-gatal, berbintil berisi air, jerawat meradang, dan lain-lain. Manfaat jeruk lemon untuk wajah bertindak sebagai antibakteri, antimikroba, anti peradangan, anti jamur, dan anti inflamasi yang cocok untuk mengatasi penyakit kulit yang menyerang wajah. 12. Sebagai anti-aging, kandungan vitamin B1, B2, B3, dan B5 serta vitamin C yang cukup kuat dapat bergabung menjadi zat anti-penuaan yang ampuh bagi wanita yang telah berusia di atas 30 tahunan kandungan vitamin B1, B2 dan B3 mampu memperbaiki jaringan kulit yang rusak dan meningkatkan sel-sel kulit menjadi lebih aktif dan lebih muda dari dalam. 13. Mampu mengangkat kotoran dan minyak berlebih pada kulit wajah pria. Wajah pria dikenal memiliki struktur kulit yang lebih tebal, berlapis-lapis dan memiliki sebum yang berlebih pada pori-porinya. Tetapi air jeruk lemon dapat mengatasi keluhan seperti itu. Penggunaan air jeruk lemon yang dilakukan secara teratur dan disiplin pada wajah mampu merubah wajah pria senantiasa akan terlihat bersih dengan keseimbangan pH kulit yang stabil. 14. Mampu mengusir tampilan wajah yang lelah Pria atau wanita yang setiap hari melakukan rutinitas pekerjaan wajahnya akan terlihat lelah dan bahkan pada sebagian orang membuat tampilan wajahnya menjadi lebih tua dari usia yang sebenarnya. Kelelahan pada wajah dapat membuat wajah terlihat lesu dan kurang energik untuk mengatasi kondisi ini, gunakan olesan air jeruk lemon sebagai masker harian agar terhindar dari wajah yang kelelahan. 15 dapat menangkal radikal bebas. Nutrisi yang ada pada lemon dapat bertindak sebagai antioksidan yang kuat dalam menangkal efek buruk dari radikal bebas. Radikal bebas yang dimaksud bisa berupa debu, asap kendaraan, asap pembakaran sampah, asap rokok, asap pabrik dan paparan ultraviolet. Radikal bebas sering menyebabkan keluhan seputar kondisi wajah, misalnya timbulnya jerawat, black hitam Penyakit kulit, kulit kusam, dan gelap, kulit yang kendur, dan lain-lain. Catatan penting: perawatan wajah dari luar dengan menggunakan air lemon sangat baik, tetapi mempercepat keberhasilan dalam mewujudkan tampilan wajah yang bercahaya dan bersih dari radikal bebas dapat terwujud bila diimbangi dengan perawatan kecantikan dari dalam, yaitu rajin meminum jus lemon yang bisa digabungkan dengan jenis buah yang lain, misalnya alpukat. Buah naga, mangga, delima, anggur, dan lain-lain.